Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan bacakan prediksi teman-teman semua untuk tanggal 28 Februari tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya, dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman yang lahir di tanggal 28 Februari, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Sepertinya di hari ini ya, di tahun ini, sepertinya Anda perlu untuk mengetahui tujuan hidup Anda saat ini. Jadi daripada Anda menunggu tanpa melakukan apapun ya, warnailah hari-hari Anda dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Baiklah, pertama-tama saya akan bacakan prediksi teman-teman untuk yang bernaung di zodiak Aries. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries, sepertinya banyak hal yang akan membuat Anda khawatir di hari ini. Jadi ya, jika Anda memiliki banyak hal yang Anda khawatirkan di dalam pikiran Anda di hari ini, jangan sampai hal tersebut membuat hari Anda berjalan menjadi tidak produktif. Jadi bagaimanapun ya sahabat Aries, Anda harus mempertimbangkan banyak solusi agar apa yang menjadi hambatan di dalam pikiran Anda tidak terlalu membebani aktivitas dan juga rutinitas Anda sehingga menjadi tidak efisien seperti itu. Jika memang memerlukan bantuan, Anda bisa tanyakan beberapa hal pada orang lain atau orang-orang yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Aries, sepertinya di hari ini akan ada pemasukan yang cukup signifikan ya. Dan sepertinya jika memang benar itu terjadi ya, Anda patut bersyukur dan jangan lupa untuk selalu berbagi kasih dan berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar Anda, utamanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk prediksi asmara Anda, sahabat Aries, sepertinya gerak-gerik tubuhnya ya merupakan tanda bahwa dia sudah bosan dengan Anda. Jika hal tersebut terjadi ya, sahabat Aries, dan Anda merasakan ada tanda-tanda kebosanan dari pasangan Anda, segeralah ajak berkomunikasi supaya Anda tahu apa sebenarnya keluhannya dan apa yang dia mau sebenarnya. Nah, untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 63, 95, 30, 46, dan 64. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, ingat, jangan lupa menyisihkan sebagian penghasilan Anda di hari ini ya. Sepertinya yang kemungkinan itu Anda akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di hari ini. Jika emang benar Anda mendapatkan penghasilan yang lumayan di hari ini, itu akan adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan untuk Anda. Dan juga Anda tidak ingin bahagia sendiri, bukan? Jadi bagikanlah kebahagiaan yang Anda rasakan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda akan mencoba untuk berinvestasi atau paling tidak mendepositokan uang ya pada hal-hal yang kecil. Misalnya Anda membuat beberapa deposito di bank seperti itu dengan nominal yang lumayan ya, atau mungkin investasi kecil-kecilan seperti berjualan atau berbisnis seperti itu. Nah, untuk prediksi asmara Anda, sahabat Libra, sepertinya pengalaman masa lalu itu menjadi hal yang sangat berharga untuk Anda, khususnya untuk memulai hubungan yang baru atau memulai hubungan kedepannya supaya lebih harmonis lagi. Nah, untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 71, 17, 87, dan 79, dan 65. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya di hari ini ya sahabat Taurus,
Anda bisa rasakan hidup baru yang bisa dikatakan hidup jika bisa Anda tertawa saat masalah menghimpit kehidupan Anda. Jadi Anda bisa merasakan berbagai macam problem yang terjadi di hari ini ya. Namun anehnya Anda bisa tetap tenang dan juga tertawa dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi pertahankanlah sifat seperti itu ya, sifat ketenangan Anda, supaya Anda bisa melihat masalah dan mengkajinya sehingga Anda bisa menemukan solusi yang tepat untuk berbagai hal yang Anda temui di hari ini. Untuk prediksi keuangan Anda hari ini ya, sahabat Taurus, sepertinya kemungkinan akan mendapat bonus akhir bulan yang tidak disangka-sangka. Ya khususnya untuk sahabat Taurus yang kemungkinan ikut arisan atau undian ya, kemungkinan di hari ini akan menjadi hari baik Anda seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda ya sahabat Taurus, sepertinya Anda bisa meluangkan waktu ya di akhir pekan ini untuk si dia atau pasangan Anda. Setidaknya Anda sudah cukup lama ya tidak berekreasi atau bepergian seperti itu dengan pasangan ya. Mungkin minggu ini adalah momen yang tepat ya, bepergian ke tempat-tempat yang bisa merefreshingkan pikiran kalian berdua. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 76, 45, 85, 66, dan 23. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya di hari ini Anda mungkin akan bekerja cukup keras. Tapi ingat sahabat Scorpio, bekerja keras sih boleh saja. Tapi Anda perlu ingat bahwa tubuh Anda juga memerlukan istirahat seperti itu. Ya, mumpung hari libur ya sahabat Scorpio, jadi manjakan tubuh dan pikiran Anda agar bisa fresh sehingga Anda bisa melalui berbagai aktivitas dan tetap semangat di hari-hari yang akan Anda lalui. Dan untuk prediksi keuangan Anda ya sahabat Scorpio, sepertinya setiap orang itu ya yang telah membantu Anda itu Anda harus wajib menghargai mereka. Setidaknya jika Anda tidak bisa menghargai mereka dengan uang atau materi seperti itu, barangkali hanya sekedar ucapan terima kasih atau mungkin bantuan dari segi tenaga itu akan sangat meringankan beban mereka atau memberikan kepercayaan kepada mereka ya untuk sesuatu hal yang lebih penting, sehingga mereka setidaknya merasa dihargai oleh Anda seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda sahabat Scorpio, sepertinya Anda jangan mau diombang-ambingkan oleh situasi. Nah, jika hari ini Anda menghadapi beberapa situasi yang cukup penting seperti itu, atau beberapa situasi yang cukup tidak menguntungkan ya, jangan sampai Anda sebagai pribadi mau terombang-ambing dalam situasi seperti itu. Jadi usahakanlah Anda harus tetap tenang ya, tetap sabar, dan juga bisa menelaah beberapa problem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga Anda dapat dengan mudah mengklarifikasi dan juga memecahkannya satu persatu seperti itu ya, khususnya dalam hal asmara. Dan untuk nomor keberuntungan Anda adalah 50, 28, 40, 16, dan 51. Next, kita lanjutkan untuk zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya di hari ini ya, Anda akan semakin tahu kemana arah atau tujuan hidup Anda ya. Jadi Anda akan semakin mantap dengan tujuan hidup Anda ke depan ya, yang sudah Anda rancang sepertinya di hari ini, dan Anda sudah tahu harus melakukan apa seperti itu. Jadi tetapkanlah tujuan Anda di hari ini ya sahabat Gemini dengan mantap. Dan untuk prediksi keuangan Anda sahabat Gemini, sepertinya kemungkinan di hari ini ada pemasukan yang besar, ditambah bonus bulanan yang bisa membuat hati Anda cukup tenang dan juga happy. Dan ingat ya sahabat Gemini,
Kebaikan di hari ini, jika memang benar Anda mendapatkan pemasukan yang besar, ingatlah tujuan yang Anda sudah tetapkan sebelumnya. Jangan sampai pemasukan yang Anda dapat di hari ini habis begitu saja di hari-hari berikutnya. Jadi Anda harus memiliki beberapa perencanaan untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran yang mungkin terjadi di hari-hari ke depan, seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Gemini, sepertinya jangan lewatkan ya momen kebersamaan bersama orang-orang tersayang yang akan Anda lalui di hari ini, seperti itu. Jadi sempatkanlah bergabung dengan anggota keluarga, melakukan kegiatan bersama orang-orang terkasih di hari ini, sehingga itu dapat membangun social skill Anda menjadi lebih baik lagi. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 45, 70, 95, 84, dan 32. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya di hari ini ya, kepercayaan diri dan juga kesabaran Anda itu akan sangat diuji di hari ini. Tapi tenang saja ya sahabat Sagittarius, sepertinya hambatan itu hanya berlaku sementara. Jadi tidak ada yang sifatnya kekal di dunia ini ya sahabat Sagittarius. Jika Anda di hari ini menemui kesulitan, menemui beberapa rintangan seperti itu, jangan segera berputus asa ya sahabat Sagittarius. Anda harus tetap semangat dan tetap yakin bahwa Anda bisa menyelesaikannya, seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya sangat aman dan terkendali, seperti itu ya. Dan untuk prediksi asmara Anda, lebih baik mengakhiri hubungan namun lega hatinya ya, daripada Anda terus-menerus dirundung permasalahan yang rumit, seperti itu. Jadi Anda harus tidak terlalu memikirkan kesulitan dalam diri Anda di hari ini. Jika memang berpisah sementara adalah pilihannya, ya silakan Anda lalui itu. Yang terpenting hati Anda tidak tersiksa, seperti itu Sagittarius. Dan untuk nomor keberuntungan Anda adalah 42, 69, 72, 13, dan 88. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya kestabilan emosi, kehangatan sikap, dan juga kesetiaan Anda di hari ini akan membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman berada di dekat Anda. Dan sepertinya untuk prediksi keuangan Anda ya sahabat Cancer, itu Anda perlu di hari ini untuk menahan godaan untuk berbelanja berlebihan tentunya. Karena sepertinya keuangan sedang tidak begitu stabil ya sahabat Cancer. Jadi Anda memang harus membijaksanai pengeluaran Anda di hari ini. Dan selain itu ya, Anda harus merencanakan beberapa pengeluaran supaya lebih cermat lagi. Ingat, prioritaskan beberapa kebutuhan yang memang mendesak untuk dikeluarkan, seperti itu. Dan untuk beberapa kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu, lebih baik ditunda terlebih dahulu setidaknya hingga nanti di bulan Maret. Next, untuk prediksi asmara Anda ya sahabat Cancer, sepertinya di hari ini menghindari menceritakan hal-hal pribadi ya yang berkaitan dengan asmara kepada orang lain, karena hal itu hanya akan membuka rahasia dan membuka permasalahan Anda, sehingga orang lain akan mendapatkan celah untuk menemukan kelemahan Anda dengan pasangan. Dan itu sebuah hal yang tidak bagus tentunya ya. Jadi yang namanya hubungan asmara itu tetap harus ada pada Anda dan pasangan saja. Orang lain tidak boleh tahu ya tentang hal tersebut. Ini hanya urusan intern antara Anda. Jadi tidak bijak rasanya menceritakan apa permasalahan Anda dengan pasangan dengan orang lain, diumbar begitu saja. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 86, 87, 2, 48, dan 93. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, sepertinya di hari ini
akan ada beberapa pilihan yang cukup membingungkan, baik di bidang bisnis maupun pekerjaan. Jadi sahabat Capricorn, Anda harus memikirkan baik-baik ya segala sesuatu hal atau keputusan yang akan Anda ambil hari ini berkaitan dengan aktivitas Anda. Jadi jangan sampai hal-hal yang mengganjal tersebut justru malah membuat Anda bingung dan susah untuk mengambil keputusan yang baik di hari ini. Jika memang memerlukan bantuan orang lain di sekitar Anda, silakan memohon bantuan ya, meminta bantuan seperti itu, khususnya untuk orang-orang yang memang ikhlas membantu Anda. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Capricorn, sepertinya keberuntungan dan bantuan dari arah yang tidak terduga akan terjadi di hari ini. Jadi dari segi keuangan akan banyak hal yang akan membantu sahabat Capricorn di hari ini ya. Jadi Anda jangan patah semangat dan tetap bersemangat. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya sahabat Capricorn, Anda bisa gunakan waktu ini yang ada untuk meningkatkan kualitas pribadi Anda. Jadi jika Anda masih memikirkan kekurangan yang Anda miliki ya, atau mungkin sesuatu hal yang belum Anda penuhi sebelum-sebelumnya untuk pasangan seperti itu atau sebagai pasangan, ya di hari ini adalah waktu yang tepat untuk memenuhi beberapa hal tersebut. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 34, 23, 44, 27, dan 19. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya di hari ini, apapun yang dikatakan oleh orang, jangan terlalu mempercayainya ya. Ingat sahabat Leo, yang namanya keyakinan dan keteguhan itulah ya hati Anda itu sih ya, yang akan membawa Anda kepada keberhasilan di hari ini. Jadi berpegang teguhlah pada hati dan feeling Anda di hari ini ya sahabat Leo. Jangan sampai apa yang namanya omongan-omongan orang di luar sana ya, itu Anda percayai mentah-mentah begitu saja. Kita tidak akan pernah tahu ya apa yang orang lain rencanakan pada diri kita, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, untuk menfilter hal tersebut ya, alangkah baiknya atau alangkah bagusnya ya, kita untuk mengkaji semua apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan untuk omongan yang negatif ya, kita wajib untuk tidak menghiraukannya. Dan untuk hal-hal yang positif, kita wajib mengkajinya, apakah itu cocok untuk kita terapkan atau tidak, seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya sahabat Leo, Anda harus biasakan diri untuk mulai menabung ya sahabat Leo. Jangan sampai keuangan Anda seperti habis dan menguap begitu saja, sehingga apa-apa yang ingin Anda capai di hari-hari berikutnya itu akan susah dari segi keuangan seperti itu. Jadi jika Anda memiliki tabungan yang cukup, investasi yang melimpah seperti itu di kemudian hari, apa yang Anda inginkan akan jauh lebih mudah tercapai. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya si dia ini mengharapkan hadiah dari Anda, atau sekedar bingkisan, atau sekedar beberapa penghargaan dari Anda untuk pasangan Anda di hari ini. Dan untuk nomor keberuntungan Anda adalah 64, 78, 68, 99, dan 39. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya perubahan nasib akan terjadi jika Anda mau mengambil langkah berani dan bertekad dengan kuat. Dan sepertinya untuk prediksi keuangan Anda ya di hari ini, itu jika Anda memang merasa ragu dengan bisnis dan juga usaha baru yang Anda ingin ambil seperti itu, lebih baik mundur ya sahabat Aquarius, setidaknya mundurnya sementara waktu, sehingga Anda memiliki beberapa waktu atau jeda untuk memikirkan lagi bisnis baru atau peluang baru yang ingin Anda lakukan untuk menggali pundi-pundi keuangan seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya akan ada konflik yang timbul akibat kesalahpahaman
dan juga kecurigaan terhadap orang ketiga antara Anda dengan pasangan. Jika memang benar hal ini terjadi ya sahabat Aquarius, Anda bisa pikirkan jalan solusi, yaitu komunikasi yang baik dengan pasangan, dan menjelaskan segala sesuatunya dengan pelan-pelan dan juga jangan menggunakan emosi. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 91, 69, 4, 44, dan 48. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya di hari ini akan mungkin sekali ada yang namanya tawaran karir yang memberikan materi yang cukup berlimpah akan Anda temui di hari ini. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan ya sahabat Virgo. Yang terpenting adalah Anda harus bisa mengambil keputusan tersebut berdasarkan dari beberapa pertimbangan dan rekomendasi yang sudah ada sebelumnya. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya perubahan besar dalam hal finansial akan Anda temui di hari ini. Jadi apakah itu perubahan yang baik atau kurang menguntungkan, seperti itu Anda akan tahu di hari ini. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya jangan membicarakan hal-hal yang buruk tentang mantan kepada kekasih ya. Yang namanya mantan itu adalah sebuah masa lalu ya sahabat Virgo. Jadi itu memang tidak layak dan tidak patut dipergunjingkan seperti itu atau diomongkan dengan kekasih atau pasangan Anda saat ini. Biarkanlah itu berlalu dan gapailah masa depan yang lebih baik dengan pasangan Anda yang sekarang. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 3, 48, 42, 15, dan 19. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya proses pencarian pekerjaan baru ya kali ini itu cenderung melelahkan. Jadi jika memang Anda sahabat Pisces ingin meniti karir ke bidang yang lain atau ke tempat kerja yang baru ya, atau mungkin meniti pekerjaan sampingan seperti itu yang lebih menantang ya, itu sepertinya cukup melelahkan di hari ini karena pencarian Anda sepertinya cukup panjang. Jika memang Anda ingin sekali berganti karir seperti itu, Anda bisa meminta rekomendasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya sehingga hal tersebut bisa lebih membantu Anda untuk mencari pekerjaan apa yang cocok untuk Anda seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya akan ada pengeluaran besar ya sahabat Pisces yang disebabkan oleh masalah kesehatan atau kemungkinan urusan keluarga ya sepertinya di hari ini. Jadi siap-siap saja ya sahabat Pisces akan dana-dana yang tidak terduga yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk hal terkait tempat tinggal itu juga mungkin akan keluar beberapa uang di hari ini, khususnya untuk pemeliharaan beberapa fasilitas. Dan untuk prediksi keuangan sahabat Pisces, sepertinya di hari ini ya, rezeki juga berlebih, tidak ada salahnya dibagi-bagi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya sahabat Pisces. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya kata-katanya atau pasangan sepertinya akhir-akhir ini sangat sulit dipercaya oleh Anda. Jika ini memang terjadi ya, tidak ada salahnya Anda memberikan beberapa kesempatan pada pasangan untuk membuktikan kepercayaan dan juga kesetiaannya kepada Anda. Jika memang sudah tidak setia lagi, juga memang sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya apa boleh buat ya, Anda harus duduk bareng dengan pasangan untuk membahas bagaimana kelanjutan hubungan kalian berikutnya. Karena sebuah hubungan tersebut harus dilandasi dengan sifat saling percaya satu sama lain. Dan untuk nomor keberuntungan Anda adalah 8, 86, 15, 47, dan 87. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2020. Semoga ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like, dan juga subscribe, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan menonton video iklan sampai habis. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.